Assalamualaikum, Rai. Wais. Mantap, gimana hari ini? Pasti sehat semua ya. Jadi Mas Bray hari ini mau ngasih solusi buat kalian semua yang lagi di rumah atau yang baru mau buka usaha kopi atau yang lagi coba mengikuti tren kopi, perkopian ya. Jadi Mas Bray di sini itu kayak mau menginformasikan lah, kasih tips lah ya. Berapa sih kayak buka coffee shop atau kedai kopi atau warung kopi sederhana, budgetnya tidak besar tidak mahal. Nah, tapi di sini Mas Bray ngasih tahu yang di Kopi Dewa. Oke, kita mulai ya. Mas Bray waktu itu buka Kopi Dewa itu nggak terlalu menghabiskan banyak modal, nggak sampai puluhan, kayak 50 sampai 100-an juta. Biasanya kan coffee shop tuh bukanya sampai 100-an juta karena mesin. Nah, di sini Mas Bray Kopi Dewa itu tidak memakai itu. Nah, Mas Bray di sini konsepnya itu kopi saring atau biasa dibilang kopi Melayu. Ya, biasa di sini tuh kalau kopi saring itu kalau di Indonesia itu banyaknya ada di Pontianak. Terus itu ada di Aceh, di Batam. Itu juga banyak tuh begitu-gitu. Konsep kopi saring. Terus Mas Bray tambahkan lagi di Kopi Dewa itu ada namanya kayak drip, kayak V60 gitulah, tapi Mas Bray pakai drip, dripper. Nah, jadi peralatannya itu apa aja sih waktu pertama kali buka? Kalau waktu itu meja Mas Bray udah punya. Jadi Mas Bray enggak bahas meja. Kalau meja kalian boleh pakai meja apapun. Biasanya kalau mau ngakalin tuh bisa kalian susun dari batako atau bata, terus itu di atasnya dikasih ulin. Itu juga boleh, nggak ada masalah ya. Terus di bentang jadi kayak meja, jadi kayak semi portable gitu, itu cakep juga sih. Baru tinggal mainin lampu, oke. Nah, kalau Mas Bray di sini meja sudah punya, kebetulan meja stainless ya. Terus Mas Bray hilangkan itu karena meja tuh bisa pakai yang bahan yang murah. Di sini Mas Bray pakai kompor, itu pengganti mesinnya, mesin kopinya yang buat espresso. Kalau Mas Bray itu pakai kompor. Kompornya di sebelah sini. Nanti bisa diambil gambarnya sendiri ya. Jadi Mas Bray pakai kompor. Kebetulan waktu itu kompor Mas Bray itu ini yang mata 4, gede banget. Mata 4 besar, api besar 2 sama api kecilnya 2. Itu kalau nggak salah waktu itu beli sekitar 2 jutaan sih waktu itu ya. Kenapa? Karena Mas Bray itu nggak hanya jual kopi aja, tapi jual roti bakar juga gitu, tapi yang dipanggang. Jadi roti panggang lah ya, kita bilangnya roti panggang sama burger. Jadi konsepannya itu jadi satu semua di sini. Oke. Satu poinnya itu punya kompor. Itu udah jelas pengganti mesin. Kedua, karena Mas Bray bermain kopi saring, berarti Mas Bray harus punya teko ini. Ini teko ajaib, teko kuning. Jadi ini isinya kopi. Jadi kalau Mas Bray habis buat kopi, dia kopi sendiri dulu, baru itu dimasukin ke sini. Ini ada saringannya seperti ini. Oke. Terus itu nanti disaring-saring, bolak-balik disaring-saring gitu. Ini peralatannya. Ya, itu buat kopi saring. Kedua, air kalau main di tradisional ini kayak kopi saring atau Vietnam drip atau V60 gitu atau apalagi yang biasa dibilang ya. Nah, pokoknya sistem dripper lah ya. Ini harus punya panci. Mas Bray harus punya panci yang buat menampung air panas. Jadi biar cepet aja. Jadi kalau pas pada pengolahan dan pas lagi banyak orang, Mas Bray bisa cepet ngerjainnya. Gitu, itu poinnya. Terus itu kenapa sih ini harus di atas ini? Karena ini kopi harus panas terus. Ya oke lah, nanti dia kita matikan, nanti dinyalakan lagi, matikan, nyalakan lagi. Yang penting dia harus panas. Karena si kopi saring ini memang paling tidak peminatnya itu kopi panas gitu. Nanti Mas Bray bisa jelaskan yang lain ya. Yang jelas kopi saring itu tradisional, dia peminatnya itu kopi panas atau kopi susu. Bisa juga sih kopi kekinian, tapi nanti kita bahas. Terus yang di atas kompor ini ada lagi namanya kettle ya.
Oke, ini kita buat ini kayak misalnya saya manasin air di sini, terus itu saya pakai air panasnya. Nah, karena peminatnya banyak, rame, ini nggak mampu. Jadi kita harus air panas ini di sini mendidih, kita taruh sini. Jadi ini buat nyeduhnya. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Oke. Terus itu di apalagi di atas kompor ini? Nih, ada teflon. Teflon ini buat roti bakar dan burgernya. Oke. Nah, terus itu biasa kalau saya buat dagingnya, daging buat burgerannya, saya pakai ini aja. Nih, saya pakai ini, teflon juga. Jadi ini main switch aja, main ganti-ganti aja. Kebetulan cepet lah. Kalau kita makan bisa nggak nyampe berapa menit, udah kelar kok kalau buat roti bakar dan burger. Kalau peralatan ini, ya ini custom, ya cukup lumayan harganya, sekitar bisa 500-an, kalau dijual di toko 900-an ribu. Ini, kalau ini custom, tukang jahit, teflon, ini saya lupa harganya juga, ini berapa ini, kettle ini, kamu cari dari harga 700 ribu, kalau nggak salah sampai ke atas, tergantung merek dan tergantung bentuk. Kalau panci mah di pasar berapa 200-an kali ya, terus sekitar segitu. Terus ini penting banget, ini saya buat sesuai konsep, ini dia tuh, jadi biar tematiknya sama. Terus itu ini saya sudah buat diameternya, jadi ini sekitar 1100 mili air. Pokoknya kalau saya pakai takaran itu air buat kopi, ini saya pakai 2200. Ini sekitar 6-7 kalian. Nih, saya pakai ini. Oke, nih dia. Ya, ini sekitar 6-7 kali. Jadi, kalau 6-7 kali 2200. Mili. Berarti 2 liter 200. Oke. Terus di sini Mas Bray, nih, ini yang tadi server ada dripnya, ada terus itu ini timbangan ya, timbangannya juga ada. Oke, Mas Bray pakai itu, jadi kayak manualan aja. Ini saya lupa semua harganya, ini yang jelas timbangan ini yang paling mahal. Timbangan ini bisa sampai, ada yang sampai 1 jutaan, tapi Mas Bray kemarin beli itu sekitar berapa ya, nggak nyampe 1 juta. Ini cuma ratusan ribu, ini juga sekitar ratusan ribu juga. Terus di sini Mas Bray pakai ini shaker. Nah, ini berguna buat es kopi. Mas Bray buat es kopi pakai ini karena nggak punya mesin, nggak punya alat-alat yang memadai. Jadi kalau mau buat steam atau busa-busa gitu, Mas Bray pakai ini aja. Jadi di shake keluarin busa dari kopinya itu, wah itu enak banget. Dan itu buat konsumsi foto-foto. Terus jak. Nah, ini biasanya Mas Bray buat kopi tarik atau teh tarik, biasa buat tarik-tarik. Ini buat yang manual, kalau yang kayak baru belajar, yang junior-junior baru belajar, Mas Bray pakai ini aja karena biar corongnya keluar dari sini. Tapi kalau sudah ahli, lihai, biasa pakai cangkir ini aja. Mas Bray punya 2. Nih. Jadi set, turunin lagi. Nah, ini cangkir. Dan kalau ini buat biji kopi, Mas Bray ditaruh di sini dulu, terus Mas Bray campur dulu, baru itu masukin ke saringan. Ini fungsinya. Kalau ini takaran air, ini biasanya kalau Mas Bray buat teh tarikan gitu, ini pakai ini. Baru itu bisa dipakai ke kombinasi yang lain. Buat es batu. Terus itu tadi ada centong es batu. Centong es batu itu penting, ya kan? Ini yang ngambil-ngambilnya karena Mas Bray ada es batu cube yang dibuat dari kopi. Jadi butuh ini. Terus itu, ya ini biasa buat buka susu. Oke, buat buka susu dan gelas. Gelas penting banget. Di sini ada 4 macam gelas dan 5, ada lagi satu. Ada 5 macam gelas di sini. Nih. Sini aja lah ya. Nah. Kalau ini sih Mas Bray buat es coklat panjang umur di sini. Terus itu ada jus milkshake masuk di sini. Ini ya.
Oke. Terus itu kalau yang ini buat kopi-kopian, kopi hitam, kopi susu, kopi tubruk, di sini masuknya. Jadi sesuai konsep aja. Sesuai konsep. Kita mainnya biar kelihatan jadul. Nah, kalau di sini biasanya saya pakai yang semacam kopi tarik atau teh tarik biar unik. Coklat panas, jahe, ini Mas Bre pakai ini. Tuh, pakai yang ini aja. Jadi tampilannya menarik sesuai. Ya. Yeah. Di sini yang paling mahal kalau nggak salah Mas Bre waktu itu beli hampir sama semua sih, cuma harganya memang ngekos banget untuk gelas karena belinya harus selusin-selusin, jadi nggak bisa bersatuan. Ya kamu siapin budget kalau untuk selusin tuh bisa 500 sampai 1 jutaan lah, tergantung merek ya. Soalnya kita kalau Mas Bre kan main panas, jadi harus tebel gitu. Jadi kamu harus pakai yang bermerek. Oke, ini kalau untuk gelas sama peralatannya. Nah, terus kalau karena ada roti bakar, ini penting banget. Ini buat motong. Nah, ini pisaunya, ini buat potong-potongannya, ya. Terus karena di Kopi Dewa ada milsek, tuh milsek. Jadi buatnya karena di blend, pakai blender. Mas Bre di sini ada dua blender. Tapi terserah kalian mau pakai berapa. Blender itu kalau jenis Philips mungkin sekitar 600-700an up. Pakai yang terbaru dan yang paling kenceng mata pisaunya. Jangan pakai yang biasa, pakai yang kenceng. Kalau mau ngikutin yang paling bagus tuh ada yang 1-2 jutaan itu yang kotak gitu. Cuma listriknya tuh harus 1000 watt. Nggak sanggup. Karena kita di sini harus meminimaliskan. Jadi pakai yang nggak usah terlalu tinggi. Kalau itu pun kalian mau pakai milsek, kalau enggak juga enggak apa-apa, kita hilangkan itu, kita pakai bahan-bahan ini aja. Oh ya, selain ini semua peralatannya, ada juga tempat sedotan. Itu penting. Tempat sedotan kalian bisa pakai apa aja lah, terserah kalian mau pakai apa aja ya. Kalau Mas Bre di sini bekasnya Milo. Jadi memanfaatkan tempat aja, ini tempat sedotan. Jadi kalau estimasi yang Mas Bre waktu pertama kali buka dengan peralatan ini mungkin masuk sekitar berapa ya? Waktu itu mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 10 jutaan mungkin ada. Kalau mau dibulatkan sekitar 20-30 juta tapi sama kopi ya, sama kopinya. Kopinya di bawah. Nanti bisa dikasih lihat kopinya di bawah. Nah, itu dia. Kopinya Mas Bre pakai jenis yang angkringan sama kopi Hainan. Jadi Mas Bre pakai dua macam itu, kopi angkringan dan Hainan. Oke. Nah, jadi Kopi Dewa pakai peralatan ini aja untuk menghemat kos buka kedai kopi. Jadi itu aja, semoga bermanfaat. Yang jelas budget 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan di bawah 10 juta juga tetap bisa buka. Karena kemarin Mas Bre pernah bukakan satu coffee shop, temen, di bawah 10 juta dia sudah bisa jualan. Dengan kompor dikurangin, kompor yang mata satu, yang harganya yang portable itu nggak sampai 1 juta lah, kalau nggak salah ya. Jadi itu bisa sangat berguna banget dan bisa dipakai di mana aja. Mungkin dipakai di motor atau di gerobak keliling. Itu aja Bre, semoga bermanfaat ilmunya. Semoga kalian bisa mengatasi apa ya permasalahan di rumah yang lagi kantongnya jebol gitu kan, ada terus itu di rumah kan, mungkin kalian bisa buka usaha di depan rumah. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua. Salam buat keluarga semuanya. Oke, bye.